Siap. Udah, Bang. Bagaimana, Bang? Tadi setelah mendaftarkan gugatan, katanya Abang sudah mendaftarkan gugatan, benar, Bang? Benar, kita sudah per hari ini kita sudah daftar tadi gugatannya untuk pihak reski sudah kita daftarkan secara online. Sudah, karena kan sekarang memang sistem di peradilan kita ini pendaftaran gugatan itu melalui e-court online. Itu kalau boleh tahu tapi di nanti ya. Tadi Bang. Gimana? Bang, tadi katanya sudah mendaftarkan gugatan, Bang. Ya, tadi kita per hari ini kita sudah daftarkan gugatan untuk pihak reski. Dan kita juga daftarkan secara online ya, karena sistem peradilan kita sekarang untuk mendaftar gugatan itu memang harus melalui online dulu. Jadi nanti hari minggu depan, di minggu depan itu kita akan menyerahkan gugatan aslinya. Tapi kalau gugatan secara online-nya kita sudah daftar. Untuk di pengadilan sendiri itu di pengadilan mana ya, Bang? Kalau untuk pihak reski di pengadilan Tangerang Kota. Oh, kalau untuk bapaknya, Abang juga kan yang menangani, Bang? Iya, kalau untuk gugatan ayahnya di pengadilan ini negeri Bekasi Kota. Itu sudah didaftarkan juga belum, Bang? Kalau yang pihak reski sudah hari ini, kalau yang untuk ayahnya baru di hari Senin atau Selasa. Oh, berarti yang pihak dari reski itu untuk langkah selanjutnya gimana, Bang? Ya tinggal kita tunggu saja panggilan dari pengadilan. Kemungkinan 2 atau 3 minggu ke depan kita sudah ada panggilan. Tapi dengan catatan pengadilannya tidak terjadi masalah ya. Dalam arti kan kadang pengadilan itu kan suka lockdown kalau ada pegawai yang sakit. Abang berarti udah ada surat pemanggilan ya, Bang ya? Akan disampaikan kepada pihak reski. Oh, kalau surat panggilan nanti, kalau surat panggilan itu mungkin kemungkinan sekitar 2 mingguan. Oh, 2 mingguan. Bang, ya. Nanti pas mendaftarkan gugatan, apakah klien Abang Mbak W akan diajak? Kalau pendaftaran apa? Mendaftarkan gugatan itu WNI itu harus dihadirkan atau tidak, Bang? Oh, kalau pendaftaran tidak perlu hadir ya. Nanti pada saat di persidangan yang dia hadir. Gimana, Bang? Sudah ada mediasika dengan pihak lawyernya si selama ini dengan Rizky? Rizky? Oh, belum. Kalau untuk komunikasi secara resmi belum ada ya, baik dari pihak Rizky, ayahnya ataupun dari lawyernya juga belum ada secara resmi belum ada. Berarti per hari ini ya, Bang ya? Apa? Bisa ditegaskan sekali lagi per hari ini sudah didaftarkan gugatan secara online ke pihak Rizky ya? Sudah ini bisa saya kasih lihat. Nih, kalau kelihatan nih. Pak, boleh disebutkan Pak nomor gugatannya, boleh disebutin? Kalau untuk nomor perkaranya PN.TNG/062021WUI. Untuk menggugat Reski ini, nomor perkaranya Reski. Perihalnya sama ya, Bang ya, masih hak asuh anak ya, masih pengakuan anak. Iya, perihalnya sama. Nah, tidak ada tambahan lain, Bang? Ya, pengakuan anak dan tanggung jawab. Ya, gugatan kita kan PMH ya, perbuatan melawan hukum ya. Sudah pasti itu kan, kalau perbuatan melawan hukum itu kan selain pengakuan tanggung jawab, kan di situ juga kan kita bicara masalah material dan imaterial juga. Oke, berarti yang untuk bapaknya masih minggu depan ya, Bang ya? Untuk ayahnya Reski minggu depan, kemungkinan di hari Senin atau Selasa. Karena tadi kita nggak keburu karena hari Jumat, hari Jumat tidak full mereka kerjanya. Oke, terima kasih Bang Aswan atas informasinya. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditambahkan? Dengan gugatan ini ada yang mau tambahin? Sementara ini belum ada, ya, kita menunggu dari klarifikasi dari pihak Reski dan ayahnya saja. Oke, terima kasih Bang Aswan. Assalamualaikum, ya. Selamat malam. Selamat malam. Kasih ya, Bang.